Teman-teman, nah ini si Nemo ya. Kan PR si Nemo ini cuman gak gigit ya. Jadi kan ini burung FF cuman gigit. Jadi sekarang udah berhasil gak gigit lagi ya, udah jinak ya. Oke, teman-teman, buat yang berniat menjinakkan kekep yang gigit-gigit, ini caranya ya. Jadi terus disayangi. Oke guys, ketemu lagi sama si Nemo bersama Elwit. Kali ini si Nemo mau belajar TM lagi ya, setelah sekian lama si Nemo dikondisikan. Dan si Nemo ini pernah escape dan ditemukan di warung burung ya, di tempat jualan burung, sekitar 2 minggu ya escape-nya. Ya, jadi ini baru dikondisikan lagi dan sekarang udah di FTM lagi ya. Coba lebih jauh lagi, Wid. Nah, si Nemo ini mantap. Coba lebih jauh lagi. Wis, mantap banget guys. Udah jauh sekarang dan tenaganya kelihatan gede ya. Nah, kita lihat sini, wah udah terbang guys. Nah, kita coba bumerang ya dari tangan. Coba kita lihat bumerang dari tangan bisa atau tidak ya. Kita lihat ya. Nah, bisa ya. Lihat si Nemo agak capek kayaknya nih. Wah, bagus tuh. Wih, tinggi nih. Kena angin nih. Yuk. Nemo. Dia ngelihat pohon, teman-teman. Kira-kira dia menculuk atau tidak? Wis, mantap. Udah cukup lama nih. Dia bakal balik lagi ke owner atau tidak nih? Kita lihat teman-teman, si Nemo udah semakin jauh. Terus kali itu, terus jauh. Terus. Guys, nah dia FF. Nah, ini dia. Nah, bumerang guys, mantap sini Wid. Nah, sekarang si Nemo udah bumerang, berarti si Nemo udah bisa FF, teman-teman. Nah, si Nemo udah gak gigit lagi sekarang ya? Udah enggak, Om. Oh, sama kalau sama orang lain gigit gak? Sama orang lain pasti gigit, Om. Oh, jadi si Nemo ini burungnya one man, iya. Teman-teman ya. Jadi si Nemo ini one man dan bagus nih kalau one man. Jadi dia lebih bonding, teman-teman.